Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakalan ini ya teman-teman, kita beli pet Elisa dan kita upgrade ini sampai ultimate ya teman-teman. Ini nggak tahu juga ya teman-teman nambah ratingnya berapa ini. Untuk harga belinya itu kita beli pakai 800 ini ya teman-teman, 800 poin silver cross. Itu kita dapatin dari cara top up ya teman-teman. Top up nanti kalau sudah mencapai 8.000 atau 12.000 itu dapat daily ini ya teman-teman, daily koin untuk dapatin ini. Oke, ini kita cek dulu ya teman-teman. Kita langsung beli aja ini. Ini kalau nggak salah bisa ya teman-teman kita pakai nutrisi yang paling kecil teman-teman. Tuh kan, haha. Lumayan ini untuk irit yang teman-teman nutrisi. Wih, langsung 100 dong, haha. Oke, kita upgrade langsung ini ya teman-teman, tanpa berlama-lama ini. Ini lumayan banget ya teman-teman, walaupun 1k atau 2k rating nambahnya, dan juga ini petnya lucu ya. nggak bisa ini ya teman-teman, mati pet. Oke, kita beli yang murah aja ya teman-teman, yang warna biru ini. Lumayan juga ya teman-teman ini kalau nambah rating atau start. Nambah start. Kita pasang attack dulu. Crit. Wah, hampir 2k rating ya teman-teman untuk nambahnya. Kita coba ganti ini. Wih, ini asli ya teman-teman, jauh banget nih pasti turun. Tuh kan, 14k rating ya teman-teman turunnya. Tapi ini pet bisa di kita summon ya teman-teman. Soalnya ini pet lucu ya. Ini kayak bebek tapi ini bayi ya teman-teman, tapi kostumnya kostum bebek ini. Kita perjelas lagi ya teman-teman. Tuh kan, goyang-goyang dia. Oke teman-teman, jadi itu saja ya teman-teman videonya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.